Amani dalam From France to Italy. Palermo merupakan sebuah kota yang terletak di pesisir pantai utara Sicily, Itali. Palermo mula dibangunkan pada 737 tahun sebelum Masihi oleh orang Phoenicia dengan nama Zis yang bermaksud bunga. Tempat ini kemudian ditukar kepada Balarme oleh pemerintahan Arab yang memerintah pada tahun 831 hingga 1072. Nama Balarme inilah yang menjadi tunjang kepada namanya sekarang, Palermo. Ini berada di Palermo, Itali. Palermo ni terletak di utara pantai Sicily. Dan sekarang ni, Nani hendak menuju ke tempat yang terkenal di Palermo, iaitu Pasar Balero. Ciao. Tarantella italiana, la traviata, polizia, pizzarella, bambolina, gorgonzola, panna cotta. Arrabbiata, pulcinella, mamma mia, caponata, mozzarella, saltimbocca, puttanesca, bressaola. Taormina, valdaotta, pizzeria, caccio. Pasar Balaro ni merupakan pasar yang tertua di Palermo. Dia dibuka semenjak 1000 tahun yang dahulu. Lama tu. Viva l'Italia, viva l'Italia, viva, 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 viva l'Italia, che mi va. Viva, 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 viva l'Italia, viva l'Italia. Pasar Balaro ini bukan sebarangan pasar kerana pasar ini dikatakan telah berusia lebih 1000 tahun. Nama pasar ini dikatakan berasal dari bahasa Arab, iaitu Al-Balarat. Dan kalau anda nak tahu, pasar-pasar di Palermo bermula ketika zaman pemerintahan orang Arab. Sebab itulah ada rasa pengaruh Arab Afrika di sini. Pasar ni bukan saja dikenali kerana diorang jual barang-barangan, tapi ada juga makanan yang lain. Ha, sekarang ni Nani nak cuba sotong kurita. Dia letak limau sikit, letak minyak zaitun. Ha, lepas tu makan. Bismillah. Thank you.
dan kita boleh jumpa macam-macam orang kat sini dari pelbagai bangsa dan negara. Kalau nak Nani nak bagi contoh macam dekat Chowkit, KL. Orang dari seluruh dunia berkumpul di sini. Walaupun pasar ini terkenal dengan makanan, tetapi pelbagai barangan lain pun boleh ditemukan di sini. Dari barang keperluan asas, cenderamata hinggalah barang terpakai. Itu dia tadi, Pasar Valero. Memang betul apa orang cakap. Memang kita boleh jumpa apa saja kat sini. Dari kasut ke baju, buah-buahan, ikan, makanan, buah-buahan. Buah-buahan dah cakap. Tapi banyak betul benda kat sini. Tapi sekarang ni Nani rasa yang Nani perlu tahu sedikit sebanyak tentang sejarah Palermo dan Sicily. Jadi, kalau nak tahu Nani nak pergi ke mana, kenalah ikut Nani. Nani berada di Sicily dan Nani dapat tahu yang di Sicily ini sebenarnya ada banyak pengaruh orang-orang Arab dan Normandy. Dan untuk kita memahami dengan lebih mendalam, Nani kena pergi satu tempat ni. Nama dia Palazzo dei Normanni. Apa tu? Jom kita tengok. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Palazzo dei Normanni, maksudnya adalah Palace of the Normans atau Istana Norman. Ianya menjadi tempat tinggal Raja Sicily ketika zaman penaklukan orang Norman. Istana ini mula dibina pada abad ke-9 oleh orang-orang Arab yang pada asalnya namanya adalah Al-Qasar. Tapi pada tahun 1072, ia ditawan oleh orang-orang Norman. Bahagian dalam istana ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Menara Pisana, Ruang Parlimen, Chapel of Palatine, Dewan Duke of Montalto dan lain-lain. Sekarang ini Nani berada di Palazzo dei Normanni atau The Royal Palace of Palermo. Istana ini menjadi satu bangunan yang sangat penting bagi orang-orang Palermo. Dan sekarang ini, Nani nak jalan-jalan dan nak tengok apa lagi menarik kat sini. Jom. Oh,
Selepas sekian lama istana ni dibiarkan begitu sahaja, pada tahun 1947 ruang ni ditukar untuk menjadi pusat persidangan ahli-ahli Parlimen Sisili. Menyaksikan sejarah manusia yang panjang. Dari zaman kuni, seawal 8 tahun sebelum Masihi, ke zaman Yunani, zaman Byzantine, zaman Norman, hinggalah ke zaman ini. Dan ruang-ruang pamerannya juga berbeza mengikut zaman. Saja keluar daripada Istana Norman. Nani rasa Nani bolehlah faham sedikit sebanyak tentang sejarah pulau ini dan pengaruh orang-orang Arab dan orang Normandy. Tapi sekarang ni Nani nak pergi satu tempat yang Nani memang sangat teruja. Jadi kalau korang memang kenal Nani, Nani rasa korang boleh teka tempat ni apa dan dia kena mengena dengan apa yang Nani betul-betul suka. Apa eh? Regarde cette fille sur la plage. Cantik kan bangunan ni? Besar sangat. Nani datang sini atas dua sebab. Sebab pertama adalah kerana inilah panggung teater terbesar di Itali. Sebab kedua, nanti Nani ceritakan. Jom kita jalan-jalan dulu. Le cassoulet, le ballon, Beaujolais, hola. Palermo bukan saja terkenal sebagai kota tinggalan sejarah dan makanan laut, tetapi ia juga dikenali atas sebab menjadi latar kepada sebuah filem yang sangat terkenal. Nani cakap tadi, Nani nak datang ke sini atas dua sebab. Sebab pertama adalah kerana dia panggung teater yang terbesar di Itali. Dan sebab kedua, di sinilah penggambaran filem Godfather 3 dijalankan. Tengok tangga ni. Sinilah watak Michael Corleone yang dimainkan oleh Al Pacino dikena tembak. Lepas tu anak dia yang Sofia Coppola pun dikena tembak kat sini. Semua orang mati kat sini kena tembak. Thank you.
brazier, do the mambo like a crazy with a hey mambo, don't wanna tell them tell like a hey mambo. Untuk masuk ke Teatro Massimo, ada masa-masa yang ditetapkan. Ini kerana anda perlukan jurupandu untuk memahami panggung ini. Setiap tempat akan diterangkan secara terperinci sejarah dan fungsinya. Paling Nani seronok adalah bila Nani dapat berdiri di atas pentas Teatro Massimo. Nani sangat teruja dan terharu pada masa itu. Nani rasa sangat-sangat, sebenarnya Nani emosi tau. Tapi gembira pun ada, sangat-sangat rendah diri. Nani rasa bersyukur sangat. Pasal Nani tak sangka yang Nani boleh sampai ke panggung teater terbesar di Itali. Lagi itu, lagi bestnya yang Nani dapat masuk ke backstage, tempat yang semua pelakon dan pekerja semua diorang kat situlah jadinya benda-benda yang majis bagi Nani. Jadi Nani macam Nani teremosi sekejap kat sana, pasal Nani sebagai seorang pelakon benda-benda macam ni bila kita tengok orang luar buat dengan begitu passionate kan, dia begitu betul-betul dia orang nak buat demi seni kan. Nani fikir balik dekat tanah air itu macam alangkah baik kalau kita pun ada respect, ada kesayangan untuk seni kita macam tu juga. Nani berdiri atas pentas tu tadi, Nani tengok ke tempat duduk penonton semua, lepas tu Nani pun bayangkan yang macam mungkin ke, tak kisahlah bukan Nani seorang, tapi mungkin ke ada pelakon atau penggiat seni yang akan berada di pentas antarabangsa macam ni. Nani doakan insya-Allah ada. Amin. Palermo, sebuah kota di Pulau Sisili. Di sini Nani dapat belajar tentang budaya. Dari Pasar Balero, kemudian ke istana dan berakhir di panggung teater. Budaya masyarakat di sini cukup rencam kerana beberapa kali bertukar pemerintahan. Melawat Palermo, walaupun dalam masa singkat pun, telah memberikan Nani satu pengalaman yang memuaskan. Sampai jumpa lagi. Salam sayang dari jauh. Sharifah Amani.